Halo sobat badminton lovers, kembali berjumpa pada video kali ini. Oke teman-teman semua, di video kali ini orang biasa mau berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai kekuatan rival tim Thomas pada grup C Piala Thomas 2024 teman-teman. Oke, kita simak informasi selengkapnya. Oke sobat orang biasa, tim Thomas Merah Putih bergabung di grup C bersama India, Thailand, dan Inggris ya. India hadir sebagai juara bertahan ya. Selain India, Thailand juga bisa menjadi ancaman bagi Jonathan Christie dan rekan-rekan. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat kekuatan tim India, Thailand, dan juga England ya, yang bergabung bersama Indonesia di grup C pada Piala Thomas 2024. Pertama untuk tim India pada tahun 2022, kalian bisa lihat ini saat final ya di Thailand lalu. India mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0. Dan kita lihat pemain yang diturunkan adalah Lakshya Sen ya di nomor tunggal putra, kala itu mengalahkan Anthony Ginting. Kemudian pasangan nomor 1 dunia saat ini ya, dan Kiredi Chirag Sethi mengalahkan pasangan senior ya. Saat itu Muhammad Ahsan bermain dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo teman-teman, dan dikalahkan rubber set ya. Dan kemudian untuk partai ketiga untuk tunggal putra, kita bisikan mengalahkan Jonathan Christie dalam pertarungan 2 game langsung. Nah, kalian bisa lihat itu adalah susunan pemain India di tahun 2022 ya. Ada Lakshya Sen, ganda terbaik mereka, ada Kidambi Srikanth, ada juga Arjun ya, kemudian Pranoy juga. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan di tahun 2024 ini kurang lebih hampir semuanya sama teman-teman ya. Pemain yang menjadi kemenangan mereka di 2022 diturunkan kembali di tahun 2024 ini, ditambah dengan beberapa pemain muda lainnya ya. Berikutnya ada Thailand teman-teman. Kalian bisa lihat Thailand praktis ya, praktis hanya ada Kun Lafut teman-teman ya, yang pemain yang masih bertahan, dan juga beberapa pemain muda lainnya. Dan ini adalah kejutan ya. Siap diadu, ini saya membaca di sebuah website ya. Ada judul seperti ini ya. Siap diadu lawan Indonesia, Thailand turunkan skuad muda pemain penuh jebakan. Dan memang kalau pemain-pemain muda yang belum diketahui ya secara teknik taktik bermainnya, itu memang cukup merepotkan, kadang-kadang butuh penyesuaian ya. Tapi kita doakan, kita berharap tim Thomas kita bisa mengatasi Thailand ya kalau mereka bentrok nanti teman-teman. Dan next kita lihat untuk yang berikutnya adalah tim Inggris teman-teman. Di atas kertas memang Inggris bisa kita kalahkan teman-teman, tapi Inggris memang bukan ancaman yang berarti bagi skuad Garuda ya. Namun para pemain jangan sampai meremehkan lawan. Bisa-bisa tersandung ya oleh Inggris teman-teman. Kita lihat berikutnya untuk kekuatan tim kita teman-teman. Tim yang ada di 2022 ya. Ada Anthony Ginting, Muhammad Ahsan, dan juga Kevin Sukamulyo ya. Ada Jonathan Christie, Fajar Alfian, Fajarian, dan juga Cesar Hiren. Beberapa nama sudah tidak ikut di tahun ini teman-teman ya. Kita lihat seperti ada Muhammad Ahsan tidak ikut dengan pasangannya Hendra Setiawan. Kemudian ada Cesar Hiren Dustavito juga tidak ikut serta dalam ajang di tahun 2024 ini. Nah, kekuatan yang dibawa teman-teman, kita berharap tim in Merah Putih benar-benar membawa tim terbaik dan bisa memulangkan kembali tim Thomas ke tanah air. Amin teman-teman. Oke, sobat badminton lovers ya. Dan inilah foto dari skuad kita ya. Dan selamat berjuang tim Thomas ya. Bawa kembali tim Thomas ke tanah air. Kita bangga di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tim Thomas bisa dibawa pulang ke tanah air. Amin teman-teman. Dan teman-teman, sekian informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Gambaran tentang kekuatan rival kita di babak grup ya Piala Thomas 2024. Mudah-mudahan sekali lagi tim Thomas kita bisa mengatasi semua lawan-lawannya untuk bisa melaju ke babak berikutnya sampai dengan menuju tangga juara. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.